Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes dulu unitnya ya, dari produknya Canon, Canon Light 200. Dan ini adalah tipenya plat bed dengan size-nya 4. Ini kertas yang mau saya scan, size-nya 4 juga. Dan pastikan ada di sudut kiri bagian bawah, ada tanda panahnya. Kita tutup. Ini adalah aplikasinya dari MPEG Navigator Light 200. Kita masuk ke dokumen sini. Ini harus dicentang ya. Use the scanner driver, kita centang untuk dapat settingan tambahan ya. Kita klik open scanner driver di situ. Dan ini tampilan tambahan yang saya maksud. Di sini ada basic mode, advanced mode, dan auto scan mode. Saya pakai advanced. Untuk detailnya di sini Anda bisa pilih sampai 1200, dari mulai 50 sampai 1200. Saya pilih yang 300 saja. Kita preview. Ini lagi processing. Untuk kelengkapan unit ini saya kasih copy CD driver plus bonus kabel data ya. Tuh, biar bisa langsung dipakai. Dan ini udah dilengkapi dengan auto cropping. Kalau udah selesai previewnya, kita scan di sini, klik scan. Kita tunggu. Apa? Ini namanya jangkut deh. Adik mau punya jangkut kayak gitu. Di depannya, kita ke depannya. Lagi di depannya. Ini kita close. Kalau mau scan, kita klik scan di sini. Kalau misalkan udah selesai, klik exit aja. Kita save di sini. Oke, di sini saya pakainya JPEG ya. Anda juga bisa ubah nantinya formatnya pakai PDF yang tadi itu. Kita save di picture nantinya. Kita save ya. Kita close. Adanya di picture sampai navigator ini. Oke, buat Pak Rio Weh doang ya di Tokopedia. Ini saya tes hasilnya, alhamdulillah bagus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.